Rasain mampus. Malu ya, hah? Disebelin kayak gitu. Nggak punya harga diri sih lo. Lu tebal muka sih. Udah tahu si Juki udah kagak mau sama lu. Lu masih aja ngejar-ngejar dia. Percuma aja deh lu ngambil muka sama nyaknya. Orang anaknya udah kagak mau. Dosa nih selama udah balik ke sana no, udah remaja. Yes, sir. Pernah begini enggak? Begini. Deh. Lu paling gak suka begituan. Tanya Bapak dan Mami, paling gak suka begituan. Lu paling gak suka berantem. Tahu Bang, enak. Kayaknya sih pakai tauco campur cat. Tauco campur cat, campur tenor kan. Enggak, bukannya cat. Bener lu, bener, kagak enak. Enggak jadi. Kagak enak. Nah, ini hobi gue nih, kerak telur nih. Telur apa martabak? Daging kayaknya di atasnya. Bukan, itu bukan kerak telur, bukan martabak. Itu namanya pizza. Ini yang American favorite. Enak. Waduh, makanan bule semua. Bule. Iya, sekali-sekali coba. Enggak apa-apa pakai. Kalau ini apa sih? Asin lagi. Kalau tadi asamnya asin. Ya, ini bubur apa ini dulu? Iya, bukan buburnya. Ini sebentar ya. Dipakai-pakai mangkok. Coba, ya, coba. Iya. Ini nah, babe juga iya. Ini namanya corn soup, sup krim jagung. Ada asparagus, ada susu, ada salt beef, ada mushroom juga, jamur dicampur jadi satu. Coba deh. Ini buat dapat rasa begini. Coba, coba. Coba. Coba dulu. Masakan aw. Kamar mandi mana? Kamar mandi. Kamar mandi mana sih? Kamar mandi juga itu bang. Ayo, sama-sama. Di sebelah belok kiri. Payah dul. Wah, Mas, gajinya masih gede dong, Mas. Wah, masih masa percobaan. Gimana? Di sini enak nggak kerja? Susah, Mas, ngomongnya. Maksudnya gimana? Ya, kalau disebutin yang sebenarnya, gaji kita itu cuma cukup untuk makan, Mas, sama ngontrak kamar kecil. Itu pun kita tempatin berame-rame. Sampai-sampai nih, Mas, mau beli baju baru saja nggak pernah kebeli, Mas. Apalagi mikirin modal buat kawin. Pusing, Mas. Mas, ya kan? Ada-ada aja loh. Ente mikirannya kawin mulu. Emangnya kalau ada yang pernah minta kenaikan gaji apa? Minta naik gaji. Kita tuh udah sering ngelakuinnya. Sampai udah demo berkali-kali. Tapi kagak pernah didengerin. Beneran. Alasannya juga basi, Mas. Krismon lah katanya. Daya beli masyarakat rendah lah. Sehingga mengakibatkan produk kita itu perputarannya jadi terlambat. Begitu alasannya. Tapi nih Mas ya, yang bikin heran nih ya. Sebelum Krismon juga, gaji kita tetap kecil, iya kan? Iya, iya benar. Tapi itu tetap demo terus tuh ya. Iya, serba salah sebenarnya. Didiamin pengusaha seenaknya. Kita rajin demo, resikonya dipecat. Bener Mas. Masa sih? Bener Mas. Weh bener Mas. Dan mereka itu, cara mecatnya juga pinter. Nggak terus terang. Maksudnya gimana? Sekarang kan sistem kontrak. Iya. Nah, yang tukang demo kontraknya tidak diperpanjang. Oh. Terus Depnaker gimana? Depnaker peraturannya sih bagus. Ada standar UMR, ada cuti hamil, ada cuti haid, ada penghargaan masa kerja segala. Tapi prakteknya sih beda. Yang hamil tua aja masih kerja di pabrik. Sampai-sampai kemarin ada yang melahirkan di pabrik selagi kerja. Sampai segitunya. Iya. Aje gile. Jadi itu tetap demonstrasi terus tuh, Iyalah sampai tua dibayar buat standar UMR, kita demo. Demo. Demo, Mas. Teman-teman dipecatin, kita demo. Pasti itu. Teman-teman ditangkepin, kita demo. Pokoknya demo terus. Bayangkan, teman-teman yang kerjanya sudah lama, bukannya gajinya dinaikin, malah diberhentiin. Diganti dengan karyawan yang baru yang gajinya kecil. Gitu deh, Mas. Gitu, Mas.
Terus kalau emang kayak gitu keadaannya, kenapa nggak ngomong langsung sama si bosnya? si bos. Mana mau bos ngomong sama kita-kita. Paling yang suruh ngomong herdarnya. Jadi aspirasi kita tidak pernah nyampe. Ya nggak? Gitu mas, bener. Di sini emang gitu keadaannya. Mat, udah di baju, Mat. Ini sekarang kita mau kemana lagi, Pak Juki, nih? Ya, menurut perintah bos sih, kita mesti nemuin chip security-nya. Waduh, rame banget, Pak Juki. Demo kali. Oh, iya, Mat. Bapak siapa? Ayah. Ayah, Juki, Marjuki. Nah, ini orangnya! Demonstrasi negara kita kan demokrasi. Kita sampaikan, kita nyatakan, kita protes, oi kita lawan. Hidup Indonesia. Demo kita, oi tertib dan aman, tidak bikin oi macet jalanan. Kasihan sopir ngejar setoran, aspirasi nyampe tak kekerasan. Hidup Indonesia. Jangan biarkan oi kekuasaan nipu kita hingga keadilan. Pemimpin cuma cari rejeki, perutnya buncit, rakyatnya miskin. Hidup Indonesia. Hidup kami cuma pas-pasan, tak mampu bayar anak sekolah. Mau ngontrak cari utangan dulu, kalau sakit kami kebingungan. Kami ingin tingkatkan hidup jadi pintar. Gijinya cukup tapi harga semua mahal. Tak mampu beli cuma berhayal. Bapak polisi, oi bapak tentara, pelindung rakyat yang kami cinta. Jangan pukul, jangan dong menendang. Kita saudara, nasibnya sama. Udah nginep di sini aja ya. Enggak harus, ayah kagak enak. Lagian juga kalau laki-laki sama perempuan yang bukan muhrimnya ada dalam satu ruangan, nanti bisa jadi bertiga sama setan. Emang kenapa sih, Bang? Lagi pula ini kan malam minggu, cuma hari libur nggak kerja. Tapi kan janjinya kagak nginep sama Nyaros. Ya, Bang, kalau soal itu sih gampang. Biar saya deh yang teleponnya. Pasti yang izinin deh Bang Juki nginep sini kalau misalnya saya telepon ya. Enggak, Ros. Ayah takut terjadi zina. Dosa besar.
sekarang, kan janjinya besok. Lagi pula malam ini kan jatahnya saya sama pacar saya. Abis kangen sih. Emang saya bukan pacar kamu nih. Ya udah, saya pulang. Aduh, kok sekarang jadi ngambekan gitu sih? Habis kamu sih, mentang-mentang dapet yang muda, aku dilupain. Ya enggak lah sayang, kan walaupun begitu rasa cinta saya tetap sama kamu. Bener nih? Bener. Kita masuk ya. Oke. Okay. Ayah diangkat jadi kepala bagian keuangan, Pak. Terus nasib Palengan gimana, Pak? Juki, kamu tidak perlu memikirkan orang lain. Yang penting bagaimana sikap kamu dan kesiapan kamu dalam menerima tugas berat ini. Alhamdulillah. Ayah bakal menganggap tugas ini sebagai titipan, Pak. Insya Allah, ayah bakal jaga dengan baik. Insya Allah. Kamu jangan seperti yang lain, Juki. Begitu menerima jabatan, janjimu yang baik-baik. Tapi setelah mulai bekerja, lupa kepada janjinya. Juki, kalau cara bertindak kamu seperti yang sudah-sudah, terlalu jujur, kamu akan banyak musuh. Karenanya, kamu tidak akan lama menjabat. Mengerti? Maaf, Pak. Ayah bisanya cuma itu. Kapan aja Bapak minta ayah mundur, ayah siap buat Bapak dengan ikhlas. Assalamualaikum, bisa bicara sama Dosani kagak ya? Waalaikumsalam, Dosani here, siapa nih? Dul, ini Nyak. Dul pergi sama si Indun gak, Dul? Nyak? Enggak tuh, Nyak. Kenapa, Nyak? Aduh, Nyak udah cari kemana-mana, si Indun kagak ada. Dul kesini aja deh, Dul. Nyak takut si Indun kenapa-napa. Gak ada. Oke, Nyak. Just don't worry ya, sebentar lagi Dul sama Papi Mami kesana deh. Tunggunya ya. Tenang aja, Nyak. Yuk, bye. Bang, bang. Hah? Abang lihat si Indun enggak, Kak? Gimana tuh di makeup? Eh, lu. Kagak, Bang. Barusan ayah telepon Dosani. Dia emang ada di rumah. Lagian mana mungkin sih si Indun pergi kemana-mana? Dia kan besok mau kawin. Tunggu dulu. Kemana? Dapur ada? Udah ayah cari. Udah! Aduh, di belakang. Udah, kagak ada. Ah. Mana tuh anak? Jangan-jangan. Jangan-jangan apa, Bang? Dia pergi sama si ular kadut. Resikonya berat kagak, Indun. Abang, jadi lelaki takut amat sih sama resiko. Udah, ayah pulang aja deh. Tunggu dulu. Jangan salah paham dulu dong, dengerin apa kata abang. Ngomongnya itu tuh mulu, bosan. Tuh kan Indun, Indun a priori sih sama abang, jangan kayak gitu. Dun, apa susahnya sih abang pergi sama Indun? Coba, Indun lihat kan abang laki-laki normal. Sekarang kalau misalnya abang jalan berdua, Indun, lihat Indun cantik kayak gini. Coba, apa Indun kagak takut nanti kita bisa ngelakuin perbuatan dosa? Indun,
Abang cintanya tulus sama Indun. Bagi abang ya, Indun, cinta yang tulus itu adalah cinta yang menjaga, memelihara, bukannya ngerusak. Ah, teori aja, basi. Terserah Indun boleh ngomong apa aja deh. Yang jelas, Dun, demi Tuhan, abang cintanya tulus banget sama Indun. Oke, kalau abang kagak mau pergi sama ayah sekarang juga, besok ayah kawin mendur Sani. Mau gak mau? Tapi bang, dengerin ayah baik-baik ya. Ayah akan buktiin ke abang kalau cinta ayah itu hanya buat abang doang. Tidurin ayah bang. Ayah gak rela perawan ayah diambil sama Dursani. Abang tidurin ayah aja bang. Ayah gak rela diambil sama Dursani perawan ayah. Indun itu belum masuk masalah. Biasanya kan kalau perempuan kalau mau nikah itu kan harus cinta, sharing. Emang lu tahu Dur, di mana tempat sahabat-sahabatnya? Tapi kalau betul begitu, kenapa dia nggak pamit dulu sama saya, nggak permisi? Iya ya. Dia takut sama abang, takut kagak dikasih. Alah, piling gua udah mentok nih. Ke rumah ular kadut tuh pasti dia. Ah, Juki. Ya cepat aja lapor polisi. Itu kan termasuk ya, tergolong kasus penculikan. Betul bang, jangan ditangani sendiri. Nanti bisa-bisa tawuran lagi. Dul, cepet pergi. Lapor polisi. Bener, Dul. Cepet-cepet lapor, pumpung masih dekat. Ayo, oke. Belum jauh. Sebaiknya Pak Markun itu ikut. Untuk memperkuat sebagai bapaknya yang kehilangan anaknya. Dulu. Nunggu apa? Kalau tibang lapor polisi gampang. Ya, apa susahnya sih? Tapi sudah kita lapor, tuh anak pulang kan kita malu. Sekarang bagaimana baiknya kita bagi-bagi tugas buat nyari si Indun. Itu yang penting. Bagaimana? Bener bang. Jangan main tuduh. Itu namanya fitnah. Gila. Lame-lame aja bisa gila mikirin abang doang seorang, tau gak sih? Diajak kabur kagak mau. Suruh merawalin ayah kagak mau. Katanya cinta, katanya mau ngawalin ayah. Mana buktinya? Kagak berbuat apa-apa. Apa dong jalan keluarnya? Ngomong dong, bang. Ngomong. Banci. Indun, kita kudu sabar, Indun. Kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar buat masalah kita. Indun, jangan marah-marah. Kagak ada waktu lagi mikir mulu. Besok ayah tuh kawin sama dosa nih. Masa ayah harus berkali-kali sih ngomong ke abang? Kemarin nggak cari ribut. Gua mau nyari anak gue si Indun. Dia datang di sini nggak? Kagak ada. Asik nih kalau begini cari. Gua kagak percaya kalau gue belum lihat ke kamarnya si Juki. Ya nggak? Ya. Markum, lu maksa gue loh? Hah? Lu pikir gue takut lu bawa orang sebanyak ini? Hah? Asan Selon, eh? Sekampung lu bawa kemari. Gua kagak bakal mixer dari sini. Mana sih? Ini udah pada tua-tua nih, tau gak? Udah pada mau tanah. Lo yang istighfar, istighfar. Biar pada kegak masukkan setan lo. Tau. Abang, kalau begini caranya, mendingan abang lapor aja polisi. Udah, polisi yang nyari. Biar lo tangkap rumah lo. Gue kagak mau gue ngelindungin orang yang salah. Tau. Hah? Sekarang kita buka rame-rame pintunya si Juki. Ayo, buka kalau buka. Ayo. Oh.
Yuki, buka buat Yuki. Jangan jangan. Udah cari coba buat orang kalau ngumpet salah. Iya. Coba cari aja cari kalau enggak percaya. Enggak ada, Bang. Kali udah putih aja masih enggak ada percaya ini. Tahu. Ayo. Ayo cari. Cari coba puasin ayo. Balut. Cari ayo. Naik tuh kalau bisa ke uungan cari. Cari kemana lagi sekarang nih, Bang? Maafin ayahnya. Habis indunya masuk sendiri ke kamar ayah. Makanya lu cepetan deh kawin sama si Rosa. Ayah kagak mau kawin sama Rosa. Waduh. Wah, bener gokil lu, Jok. Hah? Ikan kakap udah di tangan, lu mau lepasin? Gile lo. Orang yang paling goblok sejagat, gue rasa lo nih, Caprin. Lo pantesnya di karantina nih, bareng-bareng sama orang gokil, tau gak lo? Tau lo, Juki. Gue rasa nih, urat lo tuh udah urat ini kali ya, miskin. Heran gue, pacar lo tuh kan kerja, Juk. Hah? Kaya lagi. Jadi kalau lo tiba-tiba apes, ya, terus lo dipecat, di PHK, pacar lo kan masih punya penghasilan. Jadi pendaringan lo tuh kayak kering-kering amat. Eh, Juki, melek ya sedikit. Terus lo lihat nih, kisah nyata depan lo, hah? Jangan kayak gue lo, hidup gue selalu aja gesal, gak pernah damai gue. Eh, Jumile, lo ngomong-ngomong ya, jangan nyindir gue lo. Kalau nggak betah jadi bini gue, ya udah. Apa maunya apa? Mau cerai? Ayo ketawa! Ayo, ayo, siapa yang takut? Sekali lagi lo ngeluarin kata-kata, nyak keluar dari sini, nyak pergi deh, bersekaan juga. Madroe. Apaan sih, Cang? Sini lo. Pakai ribut-ribut di depan gue lo. Nggak mandang gue lo. Pakai ngomelin ponakan gue. Sama aja lo nantangin gue. Tau kagak? Ya bukan begitu, Cang. Ini kan persoalannya si Juki. Kenapa saya yang kena imbasnya? Makanya. Kalau orang lagi ngomong serius, jangan ikut campur. Gaya lo tuh omongannya udah kayak provokator begitu lo. Bukannya orang jadi tenang, malah jadi kacau. Iya, Ncang nggak reformis sih. Nggak mau dikritik. Saya doain deh biar jadi presiden. Amin. Siapa yang mau milih? Ngomong apa lo? Apa sih ngomong? Ngomong apa? Ngomong apa? Itu dia. Cakep kan? Anak siapa dong? Iya, siapa dulu? Berarti sekarang udah ada semua kan? Ada. Pengantin perempuan ada, pengantin laki-laki juga ada. Walinya. Walinya apa ini? Udah diserahin namanya. Lebih cepat, lebih bagus, Pak. Pak Dasuki coba udah administrasinya. Administrasinya. Udah siap, Pak. Udah siap ya. Saksi semua wali ada, udah lengkap, Pak. Ya kalau memang begitu bisa kita mulai sekarang, Pak? Iya, boleh. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Excuse me? May I please speak to Dulsani? What are you doing here? How did you get here? Excuse me. What are you doing here? Don't. This happened to me. Francisca, why are you coming here, huh? Just you before. I was coming to see you next month. I don't believe you. You always lie to me. You never return my calls. You've been avoiding me for months. You don't respect me. You don't have responsibility. What? Now you're coming here, you're asking me for my responsibility? Francisca, my dear, you're dating with any kind of guys, not only me. This is your child. Oh, yeah. How did she know that it's my child, huh? If you don't believe me, test the DNA. Bloody hell. Okay, all right. If there is my child. But still, we never had a commitment to get married, Francisca.
I'm not asking you to marry me. I'm just asking you to have responsibility for this child. My God! Eh, Dun! Ada apa tuh perempuan bule itu? Ngapain? I will ask you later, Pap. Ya, ntar dulu jelasin deh. Ntar sekarang, gue pengen jelas apa nggak? Urusan apa dia itu? Ntar, come on. Pak. Eh, Indun! Indun! Ngomong apa dia tadi berdua itu? Tuh, pacarnya dulu Sani, dari Amerika. Bunting, menurut Sani. Bunting? Ya ampun, ngapa jadi bisa begini ya? Pak, ya nih nggak mau ngawininnya nih. Sebab saya masih ada janji tempat yang lain. Ya jadi dong, Pak Pengulu. Cuma, ini perempuannya ada dua. Dua? Iya. Satu ini, dua ono si bule. Enak aja. Gua nggak suka, nggak ridho. Anak gua dimadu. Ya ampun. Tenang aja, Po. Indun tetap bini yang pertama. Oh, no si bulenya kedua. Eh, Bang Haji. Bang Haji. Kenapa? Ngomong asal jangan sembarangan ya. Ini bukan ngawinin anak kucing. Kalau ada apa, Mbak ngomong dulu dong. Paketan dulu. Perjanjian kagak kayak begini. Ya keadaannya begini mau mungkin kemana? Udah deh. Kalau begini, ayo kita ngomongin di dalam. Malu dilihat tetangga. Eh, Po. Agama aja ngijinin boleh orang laki kawin lebih daripada satu. Tapi kan itu ada syaratnya. Bininya kudu ikhlas, kudu ridho, kagak dipaksa kayak begini. Ini kan yang ngomong mulu empok. Ada yang empok belum ngomong apa-apa. Siapa tahu dia mau. Ih, nih, maaf-maaf aja nih, Be, ya. Jangan kan dimadu. Ngelakuin kelakuan dulusannya kayak begitu. Ayo ogah dikawinin. Enak aja. Oh, jadi tetap perkawinan ini harus dibatalin gitu? Nggak apa-apa. Terpaksa, Bang. Gua yang penting. Begini. Apa yang lu udah terima? Bawain duit. Mas kawin. Apa barang-barang yang lu udah terima harus dikembaliin? Ya, kalau udah kepake, bagaimana? Persetan, gua nggak mau tahu. Yang penting ada. Dipulangin. Kok begitu? Kejem amat. Eh, kejem. Bukannya kejem, Po. Kesalahan bukan dari saya. Nih, laki pun yang batalin. Emang saya? Kalau saya salah dari saya, lunas. Berhubung salah dari Po. Apa kok yang ada sebuah pulang lagi? Kalau udah kepake, bagaimana? Saya kagak mau tahu. Yang penting ada. Yang penting cukup. Hitungannya. Bingung lo? Ya udah bawa sana. Bawa, gue juga mau pulang, gue kagak sudi tinggal di rumah lo. Nih, gue mau bawa pulang punya gue. Besok awas lo ya, angkutin apanya ada di sini. Sumpahin sambil geledek lo. Muka lo sempet. Lu malu kebakaran, tabrak mobil lo. Be, kalau gitu izinin ayah kawin sama Bang Juki. Sama Juki? Agak. Mumpung pakai baju begini, Be. Nyambulnya. Enggak tahu ah. Nyambul. Enggak tahu. Mumpung ayah pakai baju kawinnya. Makin kagak bener lo. Assalamualaikum. Juki, lihat. Juki, ya Allah lo yang dateng. Tuh. Tapi ngomong-ngomong tadi lo, ini mobil minjem dari mana Juki? Hah, keren banget abang, ya Allah. Ah, udah, gue gak bangga. Mobil boleh minjem aja belagu lo. Punya otak lo sedikit. Bunyi langsung kenceng-kenceng. Coba kalau gue jantungan bisa semaput. Diam lo, apa nih? Apaan lagi? Astagfirullahaladzim, Juki diangkat jadi kepala bagian keuangan. Ya Allah, Juki kaya deh kita, Juki ya Allah. Gak cuma itu, Cang, Po, ya. Ini mobil resmi jadi mobil dinasnya Ayah. Dan bisa dikredit.
Keponakan. Itu artinya karena lo ngikut apa kalimat gue, ikut apa omongan gue. Lo bisa lihat sendiri kan hasilnya. Hah, lo nikmatin hasilnya. Itu karena gue, Jo. Eh, Maduri. Karena lu gimana? Lu ngajarin apa? Paling lu juga ngajarin kagak bener, bikin belangsak orang. Iya, yeah, bener. Encang ngomong jangan sekate-kate, Cang. Encang kan jarang di rumah nih. Tau nggak? Juki tuh selalu saya kasih nasihat. Juk, jadi orang tuh kudu jujur, jujur, jujur. Di negeri ini jarang orang jujur. Di negeri ini butuh orang jujur buat membangun negeri ini. Ya, ya, begitu, ya, ya. Benar, saya bilang. Benar, benar. Ya, Juki, jujur. Nah, mendingan gini, gini, gini. Kapan sekarang lu udah jadi bos? Lu udah kaya, banyak duitnya. Mendingan juga sekarang lu cari calon istri, Juki, yang lebih cantik lagi dari si Rosa sama si Hindu. Udah dapat jalan depan rumahnya si Hindu, no. Tongolin sama mereka tuh. Hah, kalau lu tuh bisa dapat yang lebih dari anaknya dia. Ya, bener Juk, si Markum sekarang lagi kualat. Lu lihat noh, barang-barangnya diangkutin semua ame babenya Dosani. Sekarang dia miskin. Oh, lihat noh. Lo tunjukin ame dia nih bandel lo, ah, biar dia nyesel kalau dia tuh nolak lo jadi mantunya. Kalau perlu, ini bandel lo bawa ke rumah dia, ah, lo taruh tuh di ruang tamunya, lo jogrokin. Nah, gitu. Kemuat. Muat-muatin aja. Biar nggak bener ya katanya, biar dia nyahong. Sekarang kan kita nggak punya apa-apa. Lihat aja di rumah mumpung. Ya, Seh. Siapa tahu bakal celaka kalau gini sih. Siapa tahu babinya Dulsani bakal ngambil semua barang-barang pengasihnya. Lagian kalau barang-barang kemarin kita tuh yang kita kagak jual, mau taruh di mana? Sempit. Malu bang sama orang kampung ini. Iya. Apalagi orang depan pasti lagi joget, lagi tepuk tangan, lagi susah begini. Apa kita pindah aja bang dari sini? Terus duit yang udah kita pakai yang dari bapaknya Dulsani gimana cari kembaliinnya? Gak tahu deh. Indun mana? Tadi sih dia bilang mau sama temennya. Dia mau cari informasi buat ngelamar kerjaan. Baik itu anaknya. Dia kagak marah sama kita. Iya bang. Biar anaknya keras kepala begitu, tapi ada pengertiannya. Baik. Lihat perut gue dari siang belum masuk apa-apa. Eh juga dari tadi laparan. Ke dapur kita cari makanan. Ah tadi tuh ayah panik. Makanan semuanya udah ayah bagi-bagiin sama yang ngebantuin di sini. Ya Allah, masa sepiring aja kagak ada sih. Ini koretin apa kayak sama. Ampun tuh ayah kan capek kok. Jangan kata beginian. Daging kuda lagi kalau matang kita embat. Aduh. Dari mana sih ini? Enak itu dari mana? Dari mana? Dari mana? Dek, makan aja. Ini halal. Makanan kedoyanan ayah semuanya. Udah dia sama mana, Dun? Waktu di mana-mana dikasih sama pacar ayah kok. Siapa? Bang! Abang! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kemarin lo? Minta makan. Waduh, jangan GR lo. Siapa yang menerima lo? Ayah yakin
juga Bim Mamre. Ambil piring atur lagi buat Juki. Udah deh, kagak usah repot-repotnya. Biar em dua aja main dulu. Atau Budo Babi juga boleh deh. Belum jadi mantu udah songong lo. Kapan jadi mantunya nih, Be? Wah, bener-bener tebal muka anak-anak. Biarin, asalnya jadi mantunya Babe. Agak punya muka lo. Biarin, asal jadi mantunya Babe. Ular kadut lo. Biarin, asal jadi mantunya Babe. Makan gak boleh sambil ngomong. Nanti kesel. Oh iya, katanya ya, kalau misalnya Babe sama Nya mau nambah, makanannya masih ada di depan, tinggal diambil. Jadi yang masak ini semua Nya lo? Kalau gitu tolong sampaikan salam buat Nya lo. Besok lusa kita balas lagi. Tapi masakan nyaknya si Indun. Ya, ya. Ya tahu kesukaannya nih. Apa? Semur jengkol. Ambil uang. Oh, kok ambil uang. Kasih laginya. Ya, udah penuh. Kasih ikan, kasih ikan. Kasihan. Coklat ini ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.